Hello, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya, Alo Willis Channel. Oke, di kesempatan kali ini kita akan nge-reaction lagi. Tetapi sebelum itu, intro. Yo, on my grind all day, gonna make a million selling that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the crown when I bite this game, Bitch, I'm an animal, eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend, I've been plotting and scheming. Oke guys, gimana? Teman-teman punya kabar gimana? Alhamdulillah baik ya. Oke. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah turut mendukung channel ini dan juga sudah subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Oke. Saya akan menghibur teman-teman dan saudara semuanya yang dari Sabang sampai Merauke alias Nusantara Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ida Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Untuk itu mari kita bersatu dengan cara subscribe. Itu subscribe yang loncengnya yang tombolnya warna merah di bawah itu, bos saudara. Aktifkan loncengnya juga ya. Oke, mari kita cek rapper yang baru kemarin sore. Dia mendis rapper yang sudah minggu lalu. What? Artinya bahwa rapper yang baru tadinya lahir, dia sudah mendis rapper yang sudah bertahun-tahun berkreasi atau berkreatif di bidang hip hop. Mari kita lihat rapper KW ini, dia mendis Roy Ricardo dari Bian Kids. Woi, dia mendis Roy Ricardo guys, atau bro-broku, saudaraku. Mari kita lihat video disnya ini seperti apa. Rapper KW yang judulnya itu Rapper KW dari Bian Kids, dia mendis Roy Ricardo. Saya baca terusin dari tadi ya. Oke, mari kita cek videonya seperti apa. Subscribe dulu buat saudara, subscribe dulu teman-teman, bro-broku, buat saudara-saudaraku dan guis-guisku, subscribe. Oke, 3, 2, 1. Bian Kids rapper Destroy Ricardo. Woi, asli memang King Gucci. Tua bola gaya, ey tua menang gaya, ey tua bola gaya, ey tua menang gaya, ey tua bola gaya, ey tua menang gaya, ey karena banyak. Bikin lagu tuh jangan basian, biar nanti gak jadi hinaan. Gaya keren saya nilai 30%, lirik kagak oke cuma 15%, karena uang jadi MP 50%, tapi sayang skill anda hanya 5%. Lu cuma modal gaya, lu cuma menang gaya, lu cuma modal gaya, eh lu cuma menang gaya, lu cuma modal gaya. Kawe, 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 kawe.
ada yang berkau ya. Pian kids. Oke. Rapper cilik ini juga keren juga ya. Dia bisa dis om-om. Sangat keren. Salut juga. Ini sebenarnya ya dunia hip hop itu gitu. Lalu kita lihat ada yang salah ya kita diss aja. Kita lihat kurang bagus ya kita diss aja gitu. Wow, kecil atau besar besarnya sikat aja. Ya gitulah. Kalau hip hop di Indonesia ini mau hip hop di Indonesia ini mau berkembang itu dengan cara kita saling mendis, tapi mendis yang rasional, enggak keluar dari konteks gitu. Rapper KW yang dulunya berkoar sekarang sudah pendam atau sudah hilang. Lo Ricardo, wah keren. Dia itu yang video saya tuh reaction saya ke, itu yang teman-teman bisa cek yang Roy Ricardo membuat judul juga tentang KW. Makanya didis oleh rap Bian Kids menjadi rapper KW. Barang KW, rapper KW. Keren juga ya. Oke, untuk itu teman-teman yang punya video baru atau video apa saja requestan teman-teman yang saya ingin mereaction, teman-teman komen aja ya. Atau video-video baru yang teman-teman baru temukan itu bisa kirim saja di kolom komentar. Oke. Sampai jumpa lagi dengan video saya selanjutnya. Saudara yang ada di Sabang sampai Merauke, Nusantara, mari kita turut mendukung channel-channel anak bangsa yang masih kecil ini. Oke, sampai jumpa lagi dengan video saya selanjutnya. Salam manisnya.